menikah bersama Allah. Buat kamu yang lelah hingga tak mampu lagi melangkah, atau kamu yang letih hingga tak sanggup lagi berdiri, buat kamu yang jengah hingga kamu mati rasa, atau buat kamu yang bosan hingga kamu putus asa, sahabat, tahan sebentar. Jangan dulu menyerah. Tarik nafasmu sesaat. Menepi sejenak. Hindari sinar matahari yang sedari tadi menggigit tulangmu. Berteduhlah di bawah pohon itu marang sesaat. Sementara menunggu, nikmatilah usapan angin yang sejuk menelisik rongga kulitmu. Sahabat, dengarlah sejenak, helai daun jatuh, berbagi renung untuk letihmu. Sahabat, Allah tahu kamu takut akan masa depan yang dipenuhi ketidakpastian. Hingga kamu ragu melangkah dan akhirnya menyerah. Tapi Allah juga tahu kalau kamu sebenarnya hanya butuh teman seperjalanan. Dan Allah sudah memakai janji untuk selalu menemanimu kapan pun itu. Saat kamu ragu, saat kamu bimbang, saat kamu nyaris menyerah, ia selalu menemanimu. Kamu mungkin berkilah, aku tak merasa ditemani Allah. Aku merasa sendirian. Tidak, sahabat. Kamu tidak pernah sendirian. Ada Allah yang selalu di sampingmu, bahkan di hatimu. Kamu hanya perlu memberinya ruang untuk menyertaimu. Kamu hanya perlu memberinya waktu untuk menyapamu. Sahabat, Allah tahu di hadapanmu membentang rintangan yang kamu rasakan itu terlalu besar, sulit, bahkan berat untuk dipikul di bahumu hingga kau kehilangan semangat. Tapi sahabat, percayalah, kalau selama ini dialah yang memikul beban itu, tapi kamu abai, hingga kamu merasa bahwa kamu sendirilah yang memikul beban itu. Jadi, selagi dia yang memikul bebanmu, kenapa sekarang kamu harus patah semangat?
Sahabat, berilah Allah kesempatan untuk membantumu memikul beban hidupmu. Tak ada beban yang ia singgahkan di bahumu tanpa kamu mampu memikulnya. Itu semua karena dialah sebenarnya yang memikul beban itu. Sahabat, aku dengar kamu berkata, aku sudah gagal untuk kesekian kalinya. Tak terhitung lagi kegagalan yang telah kubuat. Ya, kegagalan berulang telah membuat tekad juangmu goyah. Tapi sahabat, tahukah kamu kalau Allah sudah menyiapkan kebahagiaan di ujung dari rentetan kegagalanmu? Ia tak hanya menunggu di garis finish, tapi ia menyertaimu terus-menerus, siang malam, bahkan ketika engkau terlelap. Jadi, jangan goyah. Nikmati saja kegagalanmu. Semua orang pernah gagal. Bahkan banyak yang lebih sering gagal dibanding kamu. Sahabat, Allah tahu kalau kamu kesepian. Kamu merasa sendirian. Kamu merasa tak ada yang mengerti dirimu. Jangankan memberi dukungan, bahkan untuk sekedar mengerti dirimu pun tidak ada. Sahabat, biarlah. Biarkan kalau orang-orang di sekitarmu tak ada yang mengerti, bahkan tak ada yang dukungmu. Sahabat, berjalanlah dengan dia. Berjalanlah dengan Allah. Ia yang selalu mendukungmu untuk meraih bahagiamu. Jadi, berpalinglah dari makhluk. Tataplah ia dalam sujudmu. Menangislah dalam rindu pada kasihnya. Sahabat, Allah tahu kamu mengalami banyak tekanan, baik dari orang-orang yang kamu cintai, teman-temanmu, orang tuamu, tetanggamu, dan tentu musuhmu. Tekanan yang seringkali membuatmu merasa lemah tak berdaya, hingga hilang gairah hidupmu. Tapi, tahukah kamu, kalau Allah lah yang membuat skenario tekanan itu untukmu. Tekanan untuk membuatmu lebih kuat, lebih tegar. Dan tahukah kamu, kalau semua tekanan itu Allah tekankan padamu agar dahi dan hatimu tunduk, patuh, rengkuh, sujud di hadapannya. Tahukah kamu kalau di setiap sujudmu Allah melepas semua tekanan hidupmu, hingga engkau tetap bisa bertahan sampai saat ini. Jadi, bersujudlah. Serahkan semua padanya. Lepaskan semua beban. Biarkan ia yang Maha Kasih dan Maha Kuasa menyelesaikannya untukmu. Sahabat, Allah tahu kamu punya mimpi, dan kamu merasa
mimpi itu tak akan pernah jadi kenyataan. Kamu merasa selalu gagal meraih mimpi-mimpimu. Tapi, tahukah kamu kalau Allah juga tahu semua mimpi-mimpimu? Ia biarkan kamu bermimpi. Ia tak peduli baik atau buruk mimpimu. Yang ia lakukan atas mimpimu adalah mengenyahkan mimpi burukmu dan menghadirkan mimpi-mimpi baikmu. Ia tak rela kamu menderita disebabkan mimpimu. Ia lebih memilih mengusir mimpimu yang sebenarnya buruk bagimu. Meski dengan itu, kamu menangis karena kehilangan mimpi indahmu. Sahabat, Allah tahu kamu miskin. Kamu tak punya penghasilan. Sementara orang-orang terkasihmu menunggu ulur uangmu. Dan kamu merasa tak mampu mengulurkan tanganmu untuk mereka. Kamu lantas pedih dan perih. Hingga nyaris putus asa. Tapi sahabat, tahukah kamu kalau jalan rezekimu tak harus melalui tangan kamu? Kamu hanya ia perintahkan menjemput rezekinya, dan ia berjanji akan memberikannya padamu. Tapi, bukankah ia tak pernah memastikan bahwa ia akan memberikannya lewat tanganmu? Sahabat, Allah Maha tahu yang terbaik. Apakah ia akan memberikannya lewat tanganmu atau lewat tangan kuasa siapapun yang ia percayai? Jadi, teruslah berikhtiar dan yakinlah dengan kemurahan rezekinya. Nah, sahabat, sudah waktunya meneruskan perjalanan. Sudah waktunya berhenti berteduh di bawah pohon rindang itu. Sekarang, bismillah, melangkahlah dengan gagah. Tataplah dunia dengan cinta. Isi hatimu dengan keyakinan akan indah dan luar biasanya pertolongan Allah. Tak perlu lagi cemas, tak perlu lagi letih dan lelah. Bangkitlah, berjalanlah. Sahabat, bangkitlah dan melangkahlah bersama Allah.